Assalamualaikum sahabat Kasano, ketemu lagi sama Bunda. Kali ini Bunda lagi mau bikin es krim strawberry. Ini dia strawberry-nya. Strawberry-nya ini Bunda pakai 150 gram. Kalau kamu nggak ada, nanti kamu pakai perisa strawberry aja. Dan ini ada susu full cream. Susu full creamnya ini 500 ml. Ini ada gula. Gulanya ini 11 sendok makan. Kalau ditimbang sekitar 165 gram. Dan ini ada kental manis. Kental manisnya pakai satu saset ya. Jadi kamu bisa beli pakai merek apa aja lah. Ini kalau ditimbang 40 gram. Dan ini pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini satu saset juga. Ini kalau ditimbang beratnya 27 gram. Dan ini nanti ketika sudah diproses, ini ada bahan tambahannya yaitu SP. SP-nya ini gunanya untuk mengembangkan dan melembutkan bahan-bahannya. Jadi simak videonya ya untuk dapat hasil es krim yang sangat enak banget. Yang pertama kita lakukan, kita mau blender dulu stroberinya. Nah, ini ngeblendernya aku kasih susu sedikit, susu full cream tadi. Baru kita blender dulu ya. Ini dia setelah di blender. Tuangkan strawberry yang sudah di blender tadi. Ini Bunda blender kasar supaya masih ada sedikit potongan-potongan stroberinya. Jadi nanti ketika menggigit itu masih ada kayak rasa-rasa stroberi gitu. Dan nanti di ending kita bisa tambahin potongan stroberi atau gini aja juga sebenarnya sudah oke banget. Nih lihat, masih ada potongan stroberi sedikit. Jadi nggak di blender halus. Kalau kamu mau blender halus dan disaring juga boleh ya. Kemudian kita tuangkan susu yang tadi semua kita tuangkan. Gula. Susu bubuk, kental manis, ini kalau kental manis nggak pakai juga nggak apa-apa ya, kalau misal nggak ada. Kemudian kita aduk. Dan ini mau kita masak. Ini kita mau masak sambil diaduk pakai api kecil ya, supaya tidak gosong bawahnya itu, supaya nggak mengendap. Oh iya, Bunda tadi lupa sebutkan bahwa kita tadi pakai maizena ya, 2 sendok makan. Tadi Bunda lupa bilang kita itu pakai maizena. Maizenanya ini 2 sendok makan ya. Dan maizena ini dilarutkan dengan susu. Sambil kita aduk kayak gini, ketika sudah mau mendidih, kita bikin larutan maizena. Maizenanya sedikit dicampur susu supaya larut aja.
Terus kita aduk sampai dia cair. Ini maizenanya nggak taruh di awal karena takut nanti menggumpal ya. Ini kan udah mau mendidih. Ini kita masukin aja larutan maizenanya. Kemudian kita aduk sampai mengental ya. Karena ini sudah mulai mengental, jadi ini mau matiin aja apinya. Dan kita mau pindah dia ke wadah ya. Kita tuang ke wadah. Nah, ini dibiarkan dulu sampai uapnya ini hilang. Habis itu kita mau freezer dulu sekitar 5 jam, boleh tergantung beda-beda ya kulkasnya, tergantung kalau misalkan udah mulai beku, udah beku hampir keras kayak gitu, kita keluarkan dan nanti untuk diolah berikutnya. Ini es krimnya udah jadi dan udah aku keluarin. Ini udah tadi aku tinggal sebentar. Nih. Ini bukan es krim, deng. Ini tuh apa tadi, adonan yang pertama itu loh, yang udah didiemin. Ini tinggal dikerok ya, dikerok, kita taruh mangkok. Nanti kita mixer. Nah, ini tadi udah dikeluarkan dari tempatnya dan ini mau di mixer ya. Jadi ini wajib pakai mixer. Kalau pakai blender aku nggak tahu gimana hasilnya, tapi kenapa pakai mixer? Soalnya kita mau kembangkan adonan ini nanti pakai SP supaya lebih mengembang gitu loh. Jadi kita mix dulu aja ya. Nah, ini setelah halus aku mau kasih dia SP ya. SP-nya segini. Ini kurang dari 1/3 sendok makan. Mungkin kalau ditakar itu sekitar 1/2 sendok teh. Lalu kita mixer lagi. Warnanya supaya pink, pink banget gitu, aku kasih strawberry, pasta strawberry ya. Kasih secukupnya aja. Lalu di mixer lagi. Kalau dirasa kurang pink, tinggal ditambahin lagi aja sampai warna yang diinginkan. Ini mau aku kasih irisan stroberi kayak gini. Tuh, biar lebih kerasa banget gitu. Ini stroberinya udah merah banget. Udah merah marun malahan. Untuk gede-gedenya potongan itu sesuaiin aja dengan selera masing-masing ya. Kalau misalkan nggak ada stroberinya kayak gini ya nggak usah. Ini lebih biar lebih kerasa aja gitu loh. Jadi aku kasih potongannya agak gede-gede kayak gini biar mantep digigitnya. Lihat nih,
stroberinya tuh udah warnanya udah marun kayak gini. Diaduk aja tuh, lihat potongan stroberinya udah ada di dalamnya. Ini udah lembut banget tuh, ini ada potongan stroberinya. Dan sekarang mau ditaruh di wadah dan ini mau di freezerin. Taruh wadah biasa aja kayak gini, taruh di kotak. Tuh lihat potongan-potongan stroberinya, wow. Biar rata. Udah, ini tinggal ditutup terus ditaruh di freezer. Ini di freezernya sampai beku ya, sesuaiin aja dengan kulkas masing-masing. Tuh, lihat warnanya udah pink cantik banget. Ini dia es krimnya udah jadi. Jadi ini udah di freezer sekitar 4-5 jam ya kalau nggak salah tadi. Dan ini kita bisa tinggal ambil aja tuh. Dan ini sebenarnya belum terlalu keras ya. Kalau kamu pengen lebih keras lagi, tinggal aja di freezer lebih lama gitu. Tuh, wow, mantep banget. Dan ini tuh lembut banget ya es krimnya. Tuh, wow, es krim strawberry, mantep banget. Selamat mencoba ya bunda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar pas aku upload video dapat notifikasinya tuh. Wah, cepet banget. Ini enak banget, lembut banget. Enak banget, Bun. Selamat mencoba ya. Enak banget ini.